Assalamualaikum untuk para penonton dimanapun, semoga sehat selalu, semoga tambah rezekinya, dimudahkan segala keinginannya. Oke sahabat, inilah bagian dari VS motor ya. Nah ini gulungan bagian koplingnya. Nah ini ada magnetnya, kemudian ada gulungan apa itu, TG atau gulungan generatornya ini ya. Ini gulungan generatornya ini kecil, hanya 15 volt mungkin keluarnya untuk mengatur kecepatannya. Nah ini kita pasang magnetnya dulu ya. Nah seperti ini, jangan terbalik. Nah kita pasang yang lubangnya agak panjang di dalam ya. Nah kemudian kita kunci dengan apa itu, kawat snap ring ini. Nah kita kunci supaya tidak bergerak keluar. Kita pasang gulungan generatornya atau gulungan TG nya ini nanti ke arah mana, ada di belakangnya. Kita pasang seperti ini, masih di tempat dimasukkan dulu kabel-kabelnya. Setelah masuk kabel, kita dorong ke dalam, kita kunci. Nah, seperti ini ya. Untuk teman-teman yang suka, silakan like, komentar, dan yang belum kenal, silakan subscribe. Seperti ini sudah selesai. Kita putar tidak keras ya. Kita pasang sedemikian rupa sampai benar-benar mepet dan nyampe tuh dinamonya. Nah seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita akan melihat controller speed controlnya ya. Speed controlnya seperti ini. Nah ini speed controlnya, di situ ada tulisan 3456. Yang 34 itu untuk kopling ya, 34 untuk kopling, yang 56 untuk trigger atau generatornya ya. Kita pasang seperti ini, nanti tinggal nyambung saja. Kurang jelas ya ini video yang satunya. Nah ini ya, seperti ini model speed controlnya. Nah itu ada tulisan 3456. Nah bagian depannya ada pengaturan untuk kecepatannya. Nah itu untuk kecepatannya, untuk voltmeternya berapa kecepatannya bisa tahu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.